Pagi-pagi semuanya. Wow, jambuku mulai merah-merah teman-teman. Dari sini kelihatan. Jambu yang itu jambu air kelihatan dari sini ya teman-teman. Terus itu belum aku kasih makan, pakannya habis lelenya. Nanti kita beliin ya. Tapi kayaknya ada sisa kemarin. Nanti aku tak ambilnya dulu. Kita beri makan. Terus ini mulai kalau sudah bersin. Ada yang bersin-bersin itu di belakangku. Terus kalau mulai berbunga atau mau berbuah, ini buah pohon bidara. Ini pasti banyak tawon nih. Itu dia teman-teman. Ini enak sekali. Kita bisa metiknya dengan mudah ya, karena dia rendah ya. Oke, gitu. Anak nagaku di sana sedang dede sama ayam. Karena aku sekarang sudah nggak banyak ternak lagi, jadi aku nggak ngopeni macam-macam sekarang. Terus itu kandang ayamnya juga kosong karena tuh ayamnya udah aku liarin, tapi nggak popo wes di situ aja. Balah pohon kelopokku kalah dia di situ. Kejepit sama pelem, tapi kalau nggak banjir nggak apa-apa. Apa itu ikannya? Aku mau kasih itu. Aku ada sisa apa itu pelet ya. Mau kasih makan. Tapi ntar aja deh. Nanti kita syuting lagi sebentar lagi ya. Ini aku masih ngisi karena ini belum penuh. Kalau ini belum dipenuhi nanti dia asat. Jadi kolamnya asat. Nah itu dia jambuku teman-teman. Yuk kita lihat yuk jambunya kok ngawe-ngawe cantik sekali. Soalnya warnanya merah. Aku tadi habis jemur-jemur pakaian ya. Banyak jemurannya sudah. Dan ini pohon durianku, mudah-mudahan nanti dia montong. Montong apa namanya? Ya durian montong sih, cuman dia nanti mudah-mudahan. Nah, itu dia teman-teman, jambunya. Kita ambil yuk. Mudah-mudahan nanti cepat berbuah ya. Nanti kita bisa syuting-syuting. Kita sekarang mau ke lihat jambu. Ayo lihat jambu. Petiku juga enggak berbuah. Gimana ini jambu kita, teman-teman? Weh. Apa kuwi? Jambune mateng. Jambune. Yang jambune. Sekarang dia aku kemarin kakiku tanganku yang sakit udah sembuh. Wah, ini dia merah-merah teman-teman. Iki ketok enak iki. Tapi nek ngene iki enak. Cobain ya. Tapi apa namanya? Kalau sudah anu bisa dimakan ulat. Enggak tahu ini dalamnya ada ulatnya apa enggak. Coba kita coba ya. Kita coba. Iya sih. Kita ya Allah ternyata manis teman-teman. Jambunya tak keletak, tak gigit nih tadi yo. Nah kok tiba-tiba manis teman-teman. Alhamdulillah nggak ada penghuninya, tapi ya, kalau ada ya nggak apa-apa, cuma percobaan tadi tak gigit ternyata manis. Manis bujur-bujur manis, tapi aku nanti aja aku cuma nyoba aja, cuma sedikit kan teman-teman. Di bawah itu ya enak sana juga. Di kemarinnya ya banyak sebenarnya anu kembangnya, tapi gugur ya teman-teman. Apa-apa wes, kita lihat tuh jambu. Kalau di sebelah sana aku males ke sana, takut ada ular. Ini petaiku juga banyak tapi tidak berbuah. Maksudnya tumbuh subur ya. Nih jadi sampai kayak gitu. Terus kopiku juga beberapa sebenarnya, tapi kopiku gak berbuah belas. Berbunga-bunga, lembang kopi itu wangi loh ya. Iki enak apa sih? Fogging kah? Apa ya? Mudah-mudahan harinya panas ya, soalnya aku cuciannya banyak. Yang cucian kemarin, kalau cucian hari ini belum nyuci. Ini tegalanku teman-teman. Kita lihat ya, kayaknya sudah mengalir ke sini tuh bagus, sudah bagus. Kalau sudah ngalir berarti berarti penuh. Biar aja tak isi dulu. Itu ada mentokku di situ ya, teman-teman ya. Terus ikan-ikanku juga di sini. Itu dia. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Yo, ular daun. Ada ular daun. Dia lewat. Enggak apa-apa lah. Aku makanya kalau terutusan tuh takutnya seperti itu. Itu dia.
tapi masih kecil ularnya. Ular daun yang kayak masuk ke dalam itu biasanya gitu, cari cicak. Oh ya, ini dia ikannya. Banyak ikannya, teman-teman. Aku tapi pakannya habis ya, teman-teman. Nanti ya aku mau beli pelet dulu. Soalnya untuk makanin ikan, kura-kura sama labi-labi ya. Tapi masih sedikit tak kasihkan itu ya, kura-kura sama labi-labi, soalnya sayurnya juga belum ada. Nanti dibeliin. Tadi udah beli sayur buat kura-kura. Di pohon manggisku. Pohon manggisku sempat besar yang di sana, tapi sini, oh ya sini ya aman kalau di sini. Terus ini pohon sayuri, wes dan durian. Dan juga kita nih, ini ya teman-teman ya, anuin apa nih pohon bidara. Ini banyak sih tawonnya, banyak. Dan pohon ini jangan main-main berduri ini teman-teman. Kalau berduri gini nih susah. Ada jamur apa ini? Oke ya teman-teman, video aku akhirin ya. Nanti kita syuting-syuting lagi ya. Soalnya banyak tawon. Ini kalau berbuah atau berbunga nih, ini buahnya kayak apel. Nanti dia enak dimakan. Oke ya, tawonnya oke. Oke, video aku akhirin. Sampai jumpa. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you.